Baiklah, sekarang di sini saya nak memasak cah kangkung buatan saya sendiri yang paling sedap. Ya, jelas ya. Di sini saya tak banyak cakap, tak banyak bunyi kerana kita perlu bukti. Bukti yang sekarang bukti nyata. Baiklah, kita langsung masak pada siang hari ini. Baiklah, pertama-tama kita siap untuk lugas. Kemudian, kita ambil kuali. Selanjutnya, bawang ditumbuk. Setelah halus, masuk ke dalam mangkuk atau pinggan. Lepas itu, kita curam minyak niam untuk kuali. Selanjutnya, hidupkan api. Setelah bunyinya dia bersih, masukkan umpan ke bawah. Menyelah bawah janggut, kita ambil air. Lepas itu, masukkan air. Setelah masuk air, kita siap-siap ambil kangkung. Ini kangkung kita masukkan dan kita kacik-kacik. Kita tunggu sampai basah. Okey, sudah nampaknya cah kangkung dah mulai basah. Kita siap-siap untuk masuk ke dalam kejar. Atau siap dalam kejar, jadi dalam. Karena ini panas, kita gunakan kain bu. Agar tidak panas ya. Banyak cah kangkung dah basah. Setelah kumul selesai, saatnya kita mengemas. Waktu kita mengemas lagi. Nampaknya cah kangkung sudah selesai dan siap dihidangkan. Tahu ya.